Belok kanan, muterin patung lele. Pas tuh di situ tuh tempatnya. Jadi pas ya. Iya, pun sampai itu. Ketemu bawa Pak, mau nanya yang acara ulang tahun SK di mana ya? Bang, di sini mau nanya yang sopan helm buka. Ya. Pas gua buka itu bapak-bapak kaget. Kok kaget kenapa? Ali Ando. Kata gua, bukan Pak, saya cablak kata gitu. Ah, Ali Ando bisa aja. Gua jalan lagi. Ada nenek-nenek, mana si Tato tukang kopi? Iya. Bu, mau nanya rumah yang acara ulang tahun lah mana ya? Bang, di sini kau nanya. Master buka, pas gua buka mak Tato kaget. Oh, Ali Ando gitu. Ali Ando bukan Bu cablak. Kata dia, ngaku aja dah Ali Ando, saya cablak. Yes? Ali Ando lu ngaku. Gua ngaku aja, iya Bu, saya Ali Ando. Itu jawabannya apa? Tapi enggak mirip ya digituin. Ya Ali Ando giginya panjang. Lo ini gigi gua bukan panjang, bego. Apa? Gingsul. Usah gingsul rampak. Lah, ada gingsul satu manis. Gingsul dua dia cakep lebut delapan. Tonggar. Eh, ini ngomong-ngomong di sini mah ulang tahun kedua aja meriah nangkap SK. Lagi gua mau boro-boro. Iya, lo berapa kayak dilepehin. Lo gue mau inget banget beranak lagi di balai bongkang mana nyeplos. Yuh, begitu ulang tahun nyip-nyip lilin lah, gue mau obor. Habis pada item. Tapi lo jangan gitu dong. Kalau gue jemput konsisten dong. Masa gue jemput segala ada anjing depan. Lah, gue mau demi keamanan lah, gue sebagai orang kaya jadi miara gituan anjing buat keamanan. Lo gue takut. Lo takut aja mana? Kalau udah ini anjing gue bersopan. Assalamualaikum. Anjing lo nyautin. Itu artinya gitu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Berarti anjing udah masuk Islam. Jin anjing emon ada. Itu artinya? Ada blak di dalam, ada blak ke dalam. Oh gitu ya. Jin anjing bininya emon ada. Wow. Kali itu artinya apa tuh? Ada juga. Oh gitu. Terus dia tanya lagi anjing tuh. Jin anjing emon atau bininya lagi ngapain? Terus jawaban anjing apa ya? Dia lagi ngapain itu? Lagi senam lu tadi. Anjing ngerti lu begitu mah ya. Ya, kita mulain dulu apapun kalau kita awalin baik insya Allah hasil lu bakal lebih baik. Amin. Kita kudu ngucapin salam dulu apalagi kita hadir di kampung orang. Betul. Judul sopan santun kita jaga. Benar. Tata krama kita jaga. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lu ngomong? Kalau kita ngucapin salam sunah ngejawab. Wajib. Jadi kita dobel gua. Oh iya. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum. Oke, salam. Terima kasih lewat aja. Dah. Oke, tuh, dua, tiga. Salah gue goblok. Ya kalau kita telan tuh bagaimana? Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal nih orang banyak banget. Bener kata Ustaz. Kalau dangdut moderat dosanya lebih banyak. Ada dangdut banyak orang pada mabok yang disalahin dangdut ikut dosa. Ada dangdut bapak-bapak nyawer bininya enggak ridho pulang ribut. Padahal ngebunuh kiai, ngebunuh ustaz, ngebunuh ustazah, ngebunuh MC dangdut. Betul. Ngucapin salam sunah yang ngejawab pun wajib. Apabila kita jawab salam mengangkat 500 ribu pahala kebaikan buat dunia dan akhirat. Tepuk tangan buat Ustadz Bego. Ustadz bakal bener Bego, tolong. Ya kan kita mengasih ujangan mah boleh. Kira orang pencerama, waalaikumsalam. Wah, iya dia mau auranya beda. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Ini keluarga besar orang tua kita. Bah, apa ini acara ulang tahun Ananda Nopa Kansa Putri. Nopa dan keluarga besar Om Ibu, Putri ketiga. Ya, Ibu Erni dan Bapak Sumidi. Bapak Semedi. Sumidi? Iya. Bapak Semedi mau tanpa. Ya. Yang dilaksanakan hari ini tanggal 11 November. Ya. Desa Babakan Pasir Orai RT 5 RW 2. Desa Babakan Ciseeng Bogor. Betul sekali. Ujuk-ujuk mulut itu gak boleh kebakar setan. Kadang-kadang lo kalau ngomong salah. Ya. Oh ini ada bos Micoy, Micoy. Oh yang punya teater. Teater bersatu. Teater bersatu bang Micoy. Alhamdulillah. Bajunya ngeliatin lo aja dong.
cewek. Lo bagi jono. Asik cewek. Hansip. Ya, datang. Kata kira mah cewek gue. Dan malam hari ini bersama SK Cinta Giduk. Ya. Di bawah pimpinan Bapak Supardi dari Bulak Budi Ciputat. Ya. Nanti malam ada Kang Caca Handika. Terus. Joni Iskandar. Ya. Ada Haja Epi Kamara. Mantap. Yang bakal ramain pesta dan besok di Pamulang. Bukan di sini, banget. Dan buat para pedagang, semoga jualan laris habis dijual. Ada yang habis berantem. Mana? Mana batal gulingnya dijualin? Bukan batal guling, gigo. Oleh digantung. Iya. Mana anuan apa ya? Gulala. Gulali. Iya, gue mau dari. Ini ngomong-ngomong, Bang Cabla. Ya. Sebelum acara kita mulai, ini dari pihak wilayah RTRW mau ada acara. Penggalangan dana, betul. Panitianya udah ada nih di panitia. Jangan biduan doang, disayur banyak-banyak. Anak yatim. Mana panitia? Panitia? Ya mak, ya mak. Lagi sama Yamun. Nelfon Maya ya. MC di babakan seeng patung lele. Itu deket ember warnanya biru. Kembali ngapain? Mak gue berak cebok ada batoknya. Udah bego, gue sombong banget. Cebok pakai nelfon. Ya silakan Bapak Ketua RT ya. Ya, Bapak ini udah layak Pak RT RW tadi kita kan udah janji jam 9.30. Betul. Mohon disiapkan. Ya kemana ini Pak RT-nya? Wow. Ya Pak RT-nya kemana? Teh. Teh. Berarti ini dipanggil Ibu? Tete. Silakan. Pak RT silakan. Oh ini. Ada. Yang pakai baju batak watak. Batik. Oh ini mau panitia. Panitia, udah siap panitia ya? Oh ini panitianya ya? Iya. Kadang-kadang takutnya kita udah nyanyi lagunya yatim piatu yang gak ada yang keliling percuma kalau ngarep ya. Di sini doang mah. Iya. Udah ini Pak RT nya mana kan udah sepakat sekali. Iya. Kok begitu dimulai ini Pak RT nya ngelelep? Gue telepon dulu deh kali. Gue telepon dulu. Kali lagi Pak RT tadi yang mau mengutang dana yatim mana ini? Halo Pak RT, lagi di mana? Oh di Lubak Wangi. Oh iya dah ya, kalau ini jadi. Lu ngapain? Ya gue mah RT Parung. Bukan itu sih? Bukan, lu nomornya gak ada. dari siapa ini bang? Jembatan Biru, ini ngasih 20 Ridho. Ridho mah gocap apa? Lu bayangin deh. Ya, berarti kita cancel dulu ya. Kita karena cancel. Waktu makin malam makin berjalan. Iya, ini ngomong-ngomong buat teman-teman yang udah hadir, terima kasih buat Bos Toang yang punya OPB Bogor. Ada teman-teman dari Gangguak Bang TM bersama rombongan ya. Ada Mandor Saidi dari Pamulang Timur ya bersama RT Sarmili. Ada Yuyu Tenda. Oh tadi kita diangkat dari Tenda. Kalau dibagi duit gue cuma nyebutin. Ada MS Tenda. Kemudian juga ada Denar Bambu Abus. Terus ada Kanak Apra SF. Kemudian juga ada Soya. Ada RT Omen Ayah Entong. Ada RT Acep, KJS, Narlan Bintaro, ada Ayah Ruslan, Sadat Batarudup dari Karang Tengah. Ada Bang Asep Batarudup. Sekarang keluarga besar Aprak Bandarudup. Ya. Ada. Ada keluarga besar Ciater Bersatu, Bos Micoy ya, Bro. Ya ah, ini kayaknya panitianya belum ada. Kita kasih kesempatan dan nyanyi dulu. Kita panggil ini. Ya. 5 kali menjadi juara pertama Dangdut Dadakan Mania. Betul. Pernah menjadi juara pertama Lomba Nyanyi Dangdut Seprovinsi Banten. Ya. Dan pernah menjadi juara pertama Lomba Balap Harung. Ya. Nyambung. Ya. SK A. Mania. Buat kabar saya ini, kabar rombongan. Jadi taruh